Kalau tua belum berpunya, orang kata dia memilih. Kalau kaya tapi hidupnya sederhana, orang tuduh terdekui. Prejudis. Hidup kita ni banyak prejudis. Sampai nawaitu pun nak dimanipulasi. Inilah akibat jika membiarkan godaan nafsu mendominasi diri. Tapi sekarang baru pukul 4 tau. Kita tak awal sangat ke? Jam aku pukul 2 lah. Jam kau memang dari 3 tahun lepas pukul 2. Tak pernah tukar. Weh, aku tak sabar weh. Aku tak sabar nak jumpa dia orang sebab dah 10 tahun dah. Nak jumpa dia orang ni. Cikgu Midin. Kau ingat Cikgu Midin? Weh, dia tu garang weh. Kau agak dia garang lagi ah. Aku rasa dia tak garang dah. Sebab baru-baru ni aku baru tengok kat Facebook dia. Dia sekarang tolong orang rumah dia buat kek. Kau boleh bayangkan kan kalau buat kek macam mana kelembutan tu. Alah, standard lah dunia ni. Aku dah boleh agak dah pengakhiran dunia ni. Apa? Tu, tu. Kau tengok tu. Ha? Kalau kau cakap tahu kau pandai, kau hebat, dia tu kerja apa? Kau ni jenis orang yang senang dikaburi dengan benda-benda luaran. Kau tengok dia pakai kot. Ha? Kau rasa dia kerja? Bos lah. Ha, dah agak dah. Dia sebenarnya bukan bos. Dia tu mesti kuli. Makan gaji orang tu. Weh, pakai punya cantik luar atas bawah kasut kilat. Kau percaya tak? Manalah percaya. Okey, kau tunggu. Ah, tu. Ah. Takkan bos naik motor. Motor takkanlah eh. Aku dah biasa dah benda-benda ni. Tu. Tu, kalau kau hebat sangat yang itu. Kenapa? Tu kakak tu. Dia dah kahwin ke belum? Tak payah tengok dah tahu dia dah kahwin. Kau mana tahu? Lawa badan potongan cantik. Nampak je cantik. Habis yang berderet tu apa? Toyol. Oh, anak dia? Anak dia lah tu. Oh, itu anak. Ha. Ha, tu. Siapa tu? Suami dia. Oh. Elok sangatlah tu. Suami jalan depan, dia kat belakang main telefon. Maknanya apa? Kau tak tahu. Maknanya ada skandal, curang. Skandal? Ha. Benda macam ni tak payah tanya akulah. Sekarang kan? Kau tengok yang tu. Senang je aku bagi. Tu kan? Ha. Abang tu kan? Ha. Ha. Tu tak puasa lah tu. Hei! Kau rok kapak macam tu pun dia puasa tau. Kau peridik-peridik orang macam tu. Tak boleh. Tak percaya? Ha, apa tu? Tak puasa lah tu. Ya ke? Yang puasa tu puasa lah. Ha? Aku dah penat dah ni tunggu ni. Sekejap, aku telefon. Telefon? Loh, Sob! Sob, akulah. Jat. Hei! Aku lama nunggu dekat sini ni. Kau tak datang ke? Ambil kita orang. Ha? Kenapa kau tak mesej ke? Kau tak telefon, WhatsApp, WeChat? Kan banyak teknologi-teknologi yang boleh membantu kita di persetaraan hidup ni. Okeylah. Kenapa tu? Dia tak ingin datang lah. Tak jadi kau cakap. Hei, kita dah nak sejam kat sini tau. Dia cakap dengan aku, dia pergi ambil popiah goreng buat buka nanti. Aku tak kira lah nak ambil apa. Habis kau macam mana? Pas. Kita daripada Ipoh naik bas. Nak naik bas lagi. Patah pinggang aku. Kita naik teksi. Eh, jom. Alhamdulillah ada orang nak belanja naik teksi. Siapa belanja? Kau lah. Yang handphone baru siapa? Aku. Kau belanja. Hei! Hei! Kami nak pergi Dewan Muhibah, bang. Boleh, abang. Boleh? Pakai meter, bang? Tak, bang. Nanti balik kosong, abang. Okey, boleh lah. Berapa? 50. Mahalnya. 50 tak apalah, bang. Tak boleh, 2 ringgit. Assalamualaikum. Ha. Dewan Muhibah. Yang selalu buat undi kahwin tu, kan? Ah. Ah, boleh. Masuk, Dek. Abang ni boleh kepercayaan ni. Kita... Hai! Sampai juga kita. Yang kamu
orang ni nak pergi ke Dewan Muhibah tu ada majlis kahwin ke apa, bulan-bulan puasa macam ni? Ada ke orang buat kenduri? Kan? Majlis kahwin memang selalu buat kat situ. Tapi ni, kita orang ada majlis bulan-bulan puasa dengan reunion sekali. Ya. Yep. Ah. Reunion. Ah. Best tu. Best. Jumpa kawan-kawan lama kan? Ya, 10 tahun bang tak jumpa. Tadi sekolah dulu, sekolah mana? Kami ni sekolah agama Pelong, bang. Oh, sekolah agama. Sekolah agama, bang. Oh, sekolah agama kan. Seganlah saya. Ya, saya segan, bang. Kita biasa-biasa je. Bawa pun nak segan, bang. Ya, orang sekolah agama. Ini dari Ipoh, kan? Ya. Eh, lebih 3 mahala tu, kan? Jauh, bang. Lebih. Kira musafir lah tu. Puasa ke tak? Puasa juga. Puasa juga. Kita orang ni jenis yang tak kisah mah jauh ke apa. Alhamdulillah hari kami puasa. Alhamdulillah. Panas eh? Macam panas bang. Itulah. Kat KL ni memang panas sangat. Tak tahan. Tapi saya senang lah kat abang sebab abang boleh kerja. Alhamdulillah lah bang kan. Maaflah, ya. Saya ni, tak orang sihat. Doktor dah cakap dah ada 3 selangkai dah penyakit ni. Sakit jantung, darah tinggi, kecil manis. Kau makan ubat dah. Bila dah nak puasa. Berangkai-rangkai? Berangkai-rangkai dah. Tapi itulah, kan. Dalam kereta ni, kita buka aircon kan. Betul. Lepas tu kat luar tu panas. Mata pun mengantuk. Saya ni memang tak tahan. Cuaca panas macam ni. Orang nak kena merokok kan. Dia kira macam ubat lah kira. Saya dulu pernah sekali lah. Kenapa bang? Bawa kereta. Ngantuk. Tak tahan, tahanlah juga kan. Jaris nak aksiden. Kereta dah langgar divider dah. Okey, saya ukur tak langgar lah. Saya ukur tak langgar. Tak lah, cuba lah mata. Sampai lah. Berapa bang? Dua puluh lima dah lah. Hey! Apa? Abang tak pakai meter eh? Meter sekarang ni susah ni. Nak cari makan, kita bawa taxi kalau bergantung kat meter je memang memang tak makan lah. Dengan nak raya lagi ni kan, nak pakai duit lebih sikit. RM25 lah. Kira murah tu. Okay, bang. Terima kasih. Kira halal lah. Abang. Inilah aku tempatnya. Tu ramai tu. Assalamualaikum, Yang Syekh. Kau dapat dua dah kahwin. Kabar. Lambat lagi. Apa kena cikgu ni? Tak tahu kenapa. Kejap aku yang sedut ni. Dia ada macam bau rokok, ada asap rokok ni. Rokok? Ui, macam sikut sedut tu. Weh, teruk je. Buat tangan. Ni cikgu. Ni ada buah tangan. Teruk. Dah bang, dah azan. Dah buka dah. Dah buka. Dah. Biar betik. Kita ni suka sangat menjadi hakim di mahkamah sendiri. Suka menilai siapa yang betul, siapa yang salah. Kadang-kadang menidakkan yang hak dan memaharajakan yang kalah. Kan pepatah dah berbunyi,
jangan jaga tepi kain orang. Nak jaga boleh, tapi jangan sampai terselak. Apa yang terlebih buat? Terpaksa buat? Kalau dah mulalah kelam kabut. Salahkan orang lain. Kita memang tak suka dengan imbuhan awal tu. Tapi bagaimana jika yang tu membuatkan orang lain terbahagia? Tak terujakah? Ish, Mak. Masakan Mak hari ini, Mak. Sedap sangat. Kalau dapat buka kat sini hari-hari pun, ada rasa dah bahagia sangat dah. Ya, kena Alif. Kau nak puji Mak aja ni. Betul. Kau tu yang sebenarnya susah sangat nak balik. Cuba balik selalu. Boleh hari-hari pun Mak boleh masak untuk kau. Tak apalah, Mak. Alif nak balik dulu sebab Alif ada banyak kerja nak kena buat. Yalah, Alif. Mak bukan apa. Kau tak perlulah buat kerja overtime banyak-banyak. Kau banyak duit pun bukannya kau nak bagi Mak. Alamak, apa Mak cakap macam tu? Macam inilah, Mak. Alif janji kalau Alif dah ada duit lebih sikit nanti, Alif bawa Mak pergi buka kat luar. Kat hotel tak apa. Bukan apa. Ingatkan dah besar panjang ni, bolehlah bantu Mak, tolong Mak. Bolehlah Mak tumpang senang anak-anak. Tapi rupanya tak. Kalau kau tak nak bantu Mak pun, kau bantulah adik kau si Hanum tu. Kesian dia. Kau bagi dia duit belanja untuk beli prepaid pun jadilah. Boleh tahan juga Anum tu kaki repot ya, Mak. Bukan dia repot, Liv, tapi kita ingat kalau rezeki kita banyak melimpah ruah, kita kena rajin bersedekah. Barulah rezeki kita bertambah-tambah. Ya, Mak. Ya. Alif tahu semua tu, Mak. Kalau Mak membebel panjang kat sini pun sama juga Alif dah tahu. Alif balik dulu. Assalamualaikum. Yalah, bukan membebel, Liv. Jaga diri baik-baik ya, sayang. Ya, Mak. Jaga diri baik-baik. Ya. Assalamualaikum. Okey, salam. Elok-elok, Liv. Ya, Mak. Assalamualaikum. Salam. Okey, Cik Alif. Ini pelaburan yang saya katakan. Jika Cik Alif setuju mengambil pelan pelaburan ini bersama kami dalam jangka 5 tahun, jika Cik Alif melabur semua simpanan Cik Alif dengan kami, akan mendapat hasil yang sangat menguntungkan. Okey, saya ada soalan dekat sini. Kalau dalam tempoh 5 tahun, berapa jumlah pulangan yang saya akan dapat? Dalam jangka masa 5 tahun sahaja, duit Encik Alif sudah mencecah sebanyak ni. Oh, banyak juga. Bila saya boleh daftar untuk pelaburan? Kita akan sediakan paperwork dalam masa 7 hari bekerja. Datang semula ke pejabat untuk tanda tangan. Baiklah. Okey. Terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri Mulia. Nampak tak? Aku happy. Eh, kau buka kat mana? Entahlah. Jom ikut aku. Kita buka puasa dekat Hotel Eastern Premier Kuala Lumpur. Ha, gempak tak? Aku tak ada duit lah, Joe. Kau jangan risau. Sekarang ni bos aku sponsor semua. Maksudnya aku kena cari orang untuk ganti orang yang tak datang. Ha, lagipun kau pun tengah sengkit kan? Selalu pinjam aku duit. Kau nak ikut tak nak? Bolehlah. Okay. Alif! Tak payahlah ajak dia tu. Kau ni kenapa? Biarlah aku ajak dia. Hutang laptop aku bulan lepas, punya bulan lepas, rap 2 pun dia tak bayar lagi. Itu masalah dia dengan kau. Dengan aku, dia tak ada masalah. Alif! Oi, sekejap. Kau buka kat mana? Aku buka kat rumah je lah. Eh, jom lah. Ikut kita orang buka kat hotel. Tak apa, aku ada kerja lah. Kau ikut je. Benda free kot. Maksud kau? Maksud aku, sekarang ni ramai tak datang buka puasa tu. Jadi aku kena cari orang untuk gantikan orang yang tak datang tu. Ha, jadi aku ajaklah korang. Jom lah, benda free kot. Aku tak kisah. Cuma yalah, bos kau tak kisah. Aku dengan bos aku macam ni. Okey lah, kalau kau cakap macam tu. Kau tak kisah kalau aku siap je. Tak apa, tak kisah. Sekarang pakai seluar panjang eh. Belum puasa kena tutup aurat. Kau ni relax lah. Kau siap tak aku nak tukar baju?
Kau suka makan free kan? Jom ah. Eh, korang buat apa ni? Buat apa ni nak semain Jumaat ni? Nak semain kat mana? Masjid Biru okey tak? Macam jauh je nak pergi Masjid Biru. Tambah pula nak hujan kat luar tu. Naik kereta macam ni? Haa, naik kereta? Ha. Kita nak kereta si Alif tu. Bila lagi nak masa naik kereta Alif tu? Kau panggil dia? Pergi. Guys. Aku dengar korang macam nak tumpang kereta aku eh? Macam tu lah. Aku kan tak nak benar kan. Cuma suspension kereta aku tu rosak eh. Jadi kalau naik ramai-ramai, bahaya. Nak pula. Dah, jom lah. Pergi semai. Kita lambat kan? Ini elok kan lambat. Kita lambat. Kita lambat. Habis ni. Salam. Saya datang ni nak minta derma dari Persatuan Rumah Orang Tua Kampung Sendayan. Jadi kalau lancik nak derma boleh dekat saya. Bukan abang memang banyak duit tu. Sebab masa dekat dalam tadi abang dah ada derma RM50. RM50? Eh, itu bukan duit saya. Duit encik yang jatuh daripada koci. Itu yang saya pulangkan balik. Tak apa kalau encik tak boleh derma, tapi boleh beli saya punya keropok lah. Keropok udang ada, keropok ikan ada. Tak apa lah encik. Saya pergi dulu lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kehilangan adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh manusia. Mulalah datang perasaan panik, perasaan tak karuan, perasaan rugi. Macam-macamlah perasaan yang menyelubungi diri. Tetapi sebenarnya, kehilangan juga membawa hikmah. Contohnya, hilang perasaan tamak atau hilang perasaan riak. Kehilangan sesuatu yang buruk itu mengundang rahmat yang sangat bererti. Jumpa lagi.